Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, ruas jalan banjir setinggi 1 meter lebih mengakibatkan aktivitas lalu lintas dari Kota Gunung Sitoli menuju Nias Utara lumpuh total. Banjir ini terjadi sejak tengah malam tadi dan belum juga surut. Ruas jalan di Hambawa, Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Ori, Kabupaten Nias Utara, sejak tadi malam digenangi banjir setinggi 1 meter lebih dan mengakibatkan aktivitas lalu lintas dari Kota Gunung Sitoli menuju Kabupaten Nias Utara lumpuh. Di lokasi banjir tampak sejumlah kendaraan masih menunggu mengantri surutnya banjir. Namun, masyarakat setempat membantu para pengguna jalan dengan menggunakan perahu kayu untuk mengangkut kendaraan. Dari keterangan warga, banjir tersebut sering terjadi akhir-akhir ini akibat luapan Sungai Sowu yang berdekatan dengan ruas jalan. Kondisi banjir yang mencapai 1 meter lebih ini, tidak ada warga yang mengungsi, namun seperti ternak milik warga telah dievakuasi untuk mengantisipasi jangkauan banjir. Dari tengah malam ini jam 12 tengah malam, jadi hujannya deras panjang hari, sehingga mulai jam 1 malam ya, Bang, ya. Sudah sungainya ini sudah mulai meluap. Ya. Tinggi dari jalan itu sekitar 1 meter lah. Bisa lebih. Sekarang bisa, karena udah mau setengah hari di atas yang 1 meter itu bisa mencapai 2 meter. Ya. Apabila hujan terus berlanjut, warga sekitar merasa khawatir akan ada luapan banjir yang lebih tinggi lagi, seperti yang pernah mencapai ketinggian 5 meter. Hingga sore ini terpantau banjir masih belum surut total dan pemerintah setempat masih belum terlihat tindakan untuk mengevakuasi warga yang terdampak banjir. Hugo Manozega melaporkan dari Nias Utara untuk Evarina TV.